Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada kesempatan sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Diberikan rezeki yang melimpah dan ditutup semua aib-aib kita. Jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share. Kemudian videonya ditonton semua, lalu dibagikan ke orang-orang terdekat Anda. Jika Anda terkena jebakan modus PCS, silakan Anda temukan solusinya dengan menyimak video-video saya. Atau Anda ingin lebih jelas, lebih detail lagi, silakan untuk berkonsultasi dengan saya di WhatsApp 0853 7850 8933. Sahabat YouTube, bahwasannya kejahatan pemerasan bermodus PCS ini semakin gencar, dan saya akan terus mengawal dan membuat video-video di channel saya untuk membantu para korban menemukan solusi, menemukan langkah-langkah sehingga bisa terlepas dari kejaran atau jebakan pelaku PCS. Yang mana pelaku ini ketika kita sudah terjebak, maka dia akan terus menteror, memeras, dan terus meminta uang dalam jumlah yang banyak, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk itu solusi yang dapat Anda lakukan adalah dengan menghapus. Yang pertama adalah menghapus akun media sosial Anda, yaitu akun Facebook dan akun Instagram. Tidak usah banyak pertanyaan, lakukan saja itu. Kalau Anda bertanya mengapa harus dihapus, maka akan terjadi penjelasan yang panjang lebar sehingga membuat Anda terlambat untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Setelah itu, setelah menghapus akun Facebook dan akun Instagram, Anda lakukan pemblokiran terhadap nomor pelaku. Dan lebih bagus lagi, setelah Anda blokir, maka segera Anda ganti nomor Anda dengan nomor yang baru. Dalam proses penghapusan media sosial Facebook dan Instagram, Anda harus benar-benar pastikan bahwa kedua medsos tersebut memang benar-benar telah terhapus. Dengan cara Anda mohon untuk minta teman untuk mengecek di media sosial apakah Facebook Anda masih bisa ditemukan ataukah tidak, termasuk juga dengan Instagram. Jadi jangan Anda merasa sudah dihapus, tapi Anda sendiri tidak bisa meyakinkannya, ya. Maka perlu Anda meminta tolong teman untuk mengecek kedua medsos Anda tersebut. Selanjutnya, pemblokiran. Pemblokiran nomor pelaku itu wajib untuk memutus komunikasi, karena komunikasi yang dibangun dengan pelaku itu suatu hal yang membuat kita menjadi semakin buruk. Karena isi dari komunikasi dengan pelaku itu isinya adalah ancaman-ancaman semua. Ancaman-ancaman yang membuat korban semakin ketakutan. Dengan semakin takutnya korban, maka semakin mudah pelaku untuk
memeras dan memperdayai korban. Maka perlu Anda putus komunikasi. 1000 kali pelaku masuk lagi dengan nomor yang baru, 1000 kali pula Anda wajib memblokirnya. Kalau Anda tidak tahan dengan proses pemblokiran yang begitu banyak nomor baru yang masuk, maka langkah terbaik lakukan pergantian nomor. Tapi setelah Anda blokir. Blokir dulu, kemudian gantilah nomor tersebut. Nah, ini terkadang yang konsultasi sudah sering saya sampaikan untuk memblokir. Tapi ternyata ada juga yang belum melakukannya. Dengan alasan takut kalau nanti diblokir, pelaku akan benar-benar memviralkan video Anda. Padahal kalau Anda mempertahankan tidak mau memblokir, selamanya Anda akan diancam. Dan penyebaran video itu sendiri sebenarnya hanyalah gertakan belaka. Jangan takut untuk mengambil langkah-langkah demi menyelamatkan hidup Anda dan keluarga Anda. Jangan Anda bangun komunikasi dengan pelaku. Jangan Anda biarkan medsos Anda terus aktif, karena itu sangat membahayakan korban, diri Anda dan keluarga Anda. Itu saja langkah yang bisa Anda ambil untuk menemukan atau mencari solusi atas permasalahan PCS Anda. Lupakan dengan hal-hal yang lain, yaitu ancaman penyebaran, mau didatangi ke rumah, mau datang ke kantor, akan didatangi polisi. Itu semua bohong belaka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.